Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi bersama para jagoan yang channel. Ya, kali ini mau melakukan geprek, guys. Membikin geprek, tapi bukan ayam geprek, tapi ini adalah irek geprek atau MOSFET geprek. Ini dalam rangka melihat jeroan MOSFET IRFP150N yang nampaknya mendekati dengan kata KW ya, karena ketika dipasang dia langsung jebol, langsung pedot atau langsung putus atau langsung mati. Ini bentuk fisiknya seperti ini. Akan kita geprek, kita lihat isinya seperti apa. Kalau yang model cepet putus atau cepet mati. Ini kok ya ada atas, guys. Ini palunya ada di kebun ini. Ini sudah mulai, karena takut meletik kemana-mana, guys, kalau keras-keras nutuknya. Ini kemarin ada yang request untuk membukakan atau menggeprek ireknya ya, biar tahu yang rusak, cepat rusak itu kayak apa bentuknya itu. Ini nek mletik ini kayak semacam keramik gitu bahannya ya. Sudah mulai terpecahkan, guys. Ini kita lihat lagi lebih dalam. Mohon maaf ada kereta lewat, guys. Ini geprek sudah patah kakinya ya, yang satu cuma kayak gini. Di tengahnya kayak apa ini? Petil ya, guys. Petilin nang kebun. Aduh. Yang kayak gini IRFP 150N. Tuh irek. Yang lemir banget ya bahannya ini. Seperti ini kakinya ada terhubung ke tengah. Kecil banget kawatnya ya. Ini irek geprek. Ini yang geprek satu ininya. Yang bentuknya seperti ini, guys. Jadi ireknya itu harganya berapa ya? Ini kayaknya di bawah 15.000 ya satu set ini ya. Ini seperti ini, jadi kakinya ini dia lurus IRFP 150N IOR. Ayo dipasang langsung putus, padahal posisi seperti ini. Coba kaki yang kecil gak geprek lagi ini, apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Kita geprek lagi. Ini lur, kakinya cuma kayak gini lur. Si, coba yang satunya harus digeprek sampai tuntas. Thank you.
Seperti ini kakinya udah digeprek semua. Jadi yang satunya ada kayak kawat gitu ke tengah, ke inti mesinnya atau ke inti komponen. Ya, seperti ini penampakannya. Geprek irek. Ini ada penghubung dari kaki yang pinggir ke bagian tengah. Ya, ada kawat yang ini ada kawat penghubung dari kaki yang pinggir ya. Cuma kayak gini. Oke, sama sampel kita geprek lagi. Kita bandingkan. Saya punya IRF P540 ya, coba ini tak geprek melihat isinya ya. IRF P540 ini copotan UPS ini ya, IRF P540 bagus ini ya. Coba kita geprek lagi, kita lihat isinya ya. Pelan-pelan, agak keras ini, agak keras guys. Penggeprekan tidak pada tempatnya ini, jadi enggak berani langsung keras-keras. Cetar, cetar. Udah lepas kakinya, lepas satu. Oke. Kakinya seperti ini. Kaki pinggir ini ya. IRF P540 biasanya untuk final yang main di AM ya. Ini yang mana ini? Apa? Tempat, guys. Jadi kosmetik. Ini IRF P540 ini. Ini bagus copotan UPS ini. Kemudian kita nyoba ngintip geprek untuk yang final single ended IRF 530N. Ini apa ya? Ini MOSFET namanya. MOSFET digeprek. Nanti. Sarono. Awas kepletian lo. Jadi ini kita sudah IRF P150N.
ini terus 540, terus sekarang mau geprek yang IRF 530N. Ini sudah pada jebol. Ada yang karena setting biasnya kegedean, dia putus, lupa memutar trimpotnya ya. Seharusnya diputar, dikecilkan, tapi malah dibesarkan tegangan biasnya, makanya dia jebol. Tuh meletik mana? Meletik mana? Meletik mana? Saya lepas. Tadi. Foto. Tes. Yang meletik ini, guys. Tes. Kaki yang IRFP 530. Sih. Ya. Tadi ada yang mencelat. Yang mencelat satu. Nih, RFP 530. Kakinya yang satu melesat. 530. Ya, akhirnya seperti ini guys, setelah kita geprek, kita intip jeruannya ya. Yang paling pinggir ini IRFP 150N ya, ini ya. IRFP 150N. Kemudian yang tengah ini IRF 540N. 150, terus ini IRF 540, yang sampingnya itu 530. Ini yang waras ya, kayak gitu guys, seperti ini penampakannya. Jadi belum bisa membandingkan untuk irek yang 150 nih ya, yang ini yang cepet jebol, jeruannya seperti ini ya. Coba nanti tak carikan irek yang copotan tapi bagus, nanti kita geprek seperti apa dalemannya ya, biar kita bandingkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 73 Rock Rocker.